Garnacho pecahkan rekor Michael Owen di Old Trafford. Kemenangan Manchester United atas Aston Villa pada Rabu, tanggal 27 Desember tahun 2023, dini hari tidak hanya menjadi sinyal positif bagi pelatih Erik ten Hag, namun juga membuahkan rekor bagi Alejandro Garnacho. Pencetak dua gol ke gawang The Villans tersebut berhasil melewati rekor legenda Setan Merah, Michael Owen, sebagai pemain termuda yang mencetak dua gol atau lebih di Boxing Day Liga Inggris. Dia mencatatkan dua gol itu pada usia 19 tahun 178 hari, lebih muda daripada Owen yang melakukannya pada usia 20 tahun 12 hari, ketika melawan Newcastle United pada 1999 silam, sebagaimana dikutip dari Goal. Setan Merah mengamankan 3 poin semalam dalam laga dramatis. Kalah 2-0 di babak pertama lewat gol John McGinn dan Leander Dendonker, Mo berhasil bangkit melalui 2 gol Garnacho dan 1 gol Rasmus Højlund untuk memastikan kemenangan 3-2. Khusus Højlund, ini menjadi gol perdananya di Liga Inggris pasca didatangkan pada musim panas lalu. Meski sukses mencetak 5 gol di Liga Champions, pemain Belanda itu nyatanya sempat paceklik gol di kompetisi domestik. Dengan kemenangan ini, Setan Merah kini tinggal mempersiapkan untuk menutup tahun 2023 dengan laga tandang ke markas Nottingham Forest yang akan berlangsung pada tanggal 30 Desember mendatang. Erik ten Hag sambut bergabungnya Sir Jim Ratcliffe ke Man United. Manajer Manchester United, Erik ten Hag, mengomentari terkait kesuksesan Sir Jim Ratcliffe menuntaskan pembelian 25% saham klub. Apa katanya, sejak November lalu, gonjang-ganjing terkait rencana keluarga Glazer untuk melepas Manchester United ke investor baru mulai terdengar. Pada awalnya, Sheikh Jassim dari Qatar sempat mengajukan tawaran dengan nilai fantastis untuk membeli klub. Namun pada akhirnya, pemilik saat ini lebih memilih tawaran senilai 25% dari total saham klub yang diajukan oleh Sir Jim Ratcliffe. Ratcliffe yang juga berstatus sebagai pemilik INEOS yang tak lain adalah bos perusahaan kimia telah mengeluarkan dana sekitar 1,25 miliar pound sterling. Ia juga menyediakan dana sekitar 236 juta pound sterling untuk memperbaiki Old Trafford. Dalam kesepakatan kedua belah pihak menyerahkan wewenang operasional klub kepada Ratcliffe. Terkait hal tersebut, Erik ten Hag memberikan tanggapannya. Ten Hag menilai kedatangan Ratcliffe akan memberikan dampak positif bagi Setan Merah dan ia sudah tak sabar untuk bekerja sama dengan pemilik INEOS tersebut. Kami optimis. Kami selalu mendapatkan informasi selama proses ini. Ini sangat bagus, kami tidak sabar untuk bekerja sama dengan mereka. Saya tahu ini adalah hal yang positif bagi United. Namun untuk saat ini, penting untuk fokus pada pertandingan ini untuk musim kami. Penting bagi tim ini untuk mendapatkan dasar yang bisa kami bangun. I am looking for the better days, seem like they just stay away whenever I try. Bruno Fernandes akui Man United sempat kehilangan kepercayaan diri. Bruno Fernandes mengakui bahwa ia dan rekan-rekan setimnya di Manchester United mulai kurang pede selama 4 pertandingan tanpa kemenangan. Bruno Fernandes berkontribusi dalam kemenangan Manchester United dengan skor 3-2 atas Aston Villa, namun ia mengatakan bahwa hasil buruk yang diraih tim musim ini telah mempengaruhi kepercayaan dirinya dan rekan-rekan setim. Ia juga mendesak sang pencetak gol kemenangan Rasmus Højlund untuk terus mencetak gol di Premier League setelah menunggu 14 penampilan untuk mencetak gol pertamanya. United menjalani pertandingan ini setelah menelan kekalahan ke-13 mereka musim ini saat menghadapi West Ham pada hari Sabtu dan tanpa mencetak gol dalam 4 pertandingan sebelumnya. Keyakinan itu harus ada, karena jika Anda tidak percaya satu sama lain, itu akan sulit. Jelas pada saat-saat terakhir ini akan ada ketidakpercayaan diri, bahkan pada diri Anda sendiri. Anda mulai berpikir, apakah saya cukup baik untuk berada di sini? Itu normal ketika segala sesuatunya tidak berjalan dengan baik. Itu adalah cara Anda mengatasi hal tersebut dan mendapatkan hasil ketika segala sesuatunya tidak berjalan dengan baik. Kami sangat membutuhkannya. Sebagai seorang striker,
ia perlu mencetak gol. Kami ingin para penyerang kami memiliki kepercayaan diri untuk mencetak lebih banyak gol. Ia tahu bahwa ia akan mendapat tekanan, ia bermain untuk salah satu klub terbesar di dunia. Anda harus terbiasa dengan hal itu. Saya harap ia akan mencetak lebih banyak gol lagi karena kami sangat membutuhkannya untuk mencetak gol dan juga setiap penyerang dalam tim. Alejandro Garnacho, kami Manchester United tidak pernah menyerah. Alejandro Garnacho jadi salah satu pahlawan kemenangan Manchester United atas Aston Villa. Winger Argentina ini mencetak 2 gol krusial dalam proses comeback impresif Setan Merah. Rabu, tanggal 27 Desember tahun 2023, dini hari WIB, Man United meladeni Aston Villa di Old Trafford dalam duel Boxing Day Premier League 2023/2024. Pertandingan ini krusial bagi kedua tim. Man United wajib menang untuk memutus tren negatif. Villa, andai menang, bisa menggeser Liverpool di puncak klasemen sementara Liga Inggris 2023/2024. Laga berlangsung sengit, Villa unggul 2 gol lebih dahulu melalui John McGinn dan Leander Dendonker. Man United lantas bangkit di babak kedua lewat aksi Alejandro Garnacho dan Rasmus Hojlund. Pertandingan ini sangat penting untuk skuad Man United yang berada di dalam tekanan. Situasi mereka sangat buruk, hasil pertandingan beberapa pekan terakhir mengecewakan. Bahkan Man United diprediksi akan kembali kalah. Villa terkenal sebagai kuda hitam yang sudah menjegal banyak tim top musim ini. Karena itu, Garnacho terdengar sangat puas bisa membantu timnya meraih kemenangan. Dia membuktikan bahwa Man United tidak pernah menyerah. Rasanya luar biasa cetak brace. Kami Manchester United, kami ketinggalan 0-2 dan kami tidak pernah menyerah. Can't I?